Oke ya, ini saldonya sudah masuk ke dana akun saya ya. Saldonya sudah masuk. Untuk cara pinjam saldo dana, langsung cair, tontonlah video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu cara pinjam uang di Dana Langsung Cair atau cara pinjam uang di aplikasi Dana Langsung Cair. Oke, pertama-tamanya kalian harus mendownload aplikasinya di Play Store secara gratis, yaitu Dana, dan pastikan kalian sudah terdaftar di aplikasi Dana. Ya, ini penampakan saldo saja ada baru 2055 perak ya. Ini saldonya. Untuk cara minjam saldo Dana Langsung Cair pertama-tama, yaitu kita klik bagian yang pojok kanan bawah yang tulisan saya. Oke, setelah itu ini ciri-ciri akun yang sudah terdaftar di akun Dana kalian. Ada nama akunnya, nomor HP di bawah, tampilan kode QRIS, dan ada tulisan pojok kanan bawah ya. Pastikan akun Dana kalian harus di-upgrade ke Dana Premium ya. Dan setelah itu kalian bisa memasukkan kode atau nomor rekening di pribadi akun kalian. Oke, untuk cara pinjam saldo Dana Langsung Cair, pertama-tamanya ini akan ada pilihan ya. Ini pilihannya ada yang ada tulisan saldo, pindai, isi saldo, kirim, dan minta. Jadi saya tidak menggunakan tulisan yang minta ya, itu zamannya sudah tidak asing lagi ya, sudah jadul. Untuk cara minjam saldonya, kalian bisa mengklik yang bagian yang tanda saldo ini ya, yang ada tanda panah kecil yang gerak-gerak, kita klik saja. Oke, setelah itu ini kan ada tulisan Dana ya. Kemudian kalian bisa mengklik yang bagian top up ya di sini. Oke, bos. Oke, kalau sudah dimasukkan top up-nya, kemudian kalian bisa scroll ke atas ya. Scroll ke atas, kemudian kalian bisa kita lihat sendiri, yaitu ada top up QRIS one click ya. Kita klik bagian yang kode QRIS yang ini. Oke, setelah itu kalian bisa meminjamnya melalui ini. Tunjukkan kode QRIS ini ke Merkesplat untuk lanjut mengisi saldo Dana ya. Pengisian saldo Dana yaitu dengan maksimal 20 juta ya. Maksimal nilai penambahan saldo adalah 19.092.000 sekian ya. Kamu masih bisa menambahkan saldo hingga 39 juta sekian ya bulan ini. Untuk caranya kalian bisa, ya ini kalian bisa meng-screenshot ya. Di sini kita klik, kita screenshot ya kode QRIS akun Dana kalian. Oke, kalau sudah di screenshot, kalian bisa mengeditnya ya. Di sini kita edit terlebih dahulu ya hasil screenshot yang tadi kalian. Oke, kita edit dulu ya guys. Oke, kita crop saja kode QRIS-nya. Misalkan kalian ingin meminjam 2 juta ya di sini. Oke, kita centang. Lalu kita pilih simpan. Oke, kalau sudah disimpan, kemudian kalian bisa mengunjungi dengan menggunakan akun FB kalian. Setelah itu kita masuk ke akun FB kalian. Oke, kalau sudah masuk ke akun FB pribadi kalian, setelah itu kalian bisa masuk ke pojok kanan atas yang garis 3. Kemudian kalian bisa pilih yang tulisan grup. Oke, kalau sudah masuk ke grup, kemudian kalian bisa bergabung, yaitu pinjam saldo ya. Pinjam saldo Dana. Ya, pastikan ada admin yang terpercaya di sini. Oke,
pinjam saldo dana ya. Ini banyak banget pinjaman saldo dana. Oke, saya akan memilih yang ini, pinjam saldo dana tahun 2022 per 2023 langsung cair ya. Ini pengikutnya ada 85.000 anggota ya. Kita klik masuk saja ya, guys. Oke, setelah itu butuh dana 7 juta ya. Di sini Mas banyak banget ya. Butuh dana 7 juta nambahin saldo modal usaha ya. Di sini kalian bisa meminjam saldo melalui grup pinjam saldo dana. Untuk caranya kalian bisa menambahkan tulisan di sini, pinjam saldo dana sebesar 2 juta. Ya, di sini saldo dana 2 juta. Butuh untuk berobat ya, misalkan saja berobat ya. Lalu kalian bisa masukkan foto yang setelah di screenshot dan di crop ya. Ya begini kurang lebihnya. Kalian bisa pilih yang posting ya di sini. Kita klik posting. Oke, kita lihat dari postingan tersebut ya. Ini postingan saya tinggal menunggu ACC oleh admin grup FB pinjam saldo dana ya. Ini banyak banget teman-teman yang pinjam saldo dana ya. Di sini banyak banget ya. Butuh dana, pinjam dana. Ya, ini ya banyak banget ya. Jadi kalian harus hati-hati jika kalian ingin meminjam saldo dana lewat FB karena banyak banget penipuan. Pastikan kalian menggunakan jasa rekber yang terpercaya, misalkan rekber dengan menggunakan Trijaya Aquatic, Agi Mukti Sulung, Jule ya, Jule Sen juga bisa ya. Pastikan kamu harus berpengalaman dahulu. Jadi tidak asal-asalan kalian icik-icik meminjam uang lewat FB ya. Kalian harus mengetahui jasa rekber yang pertama ya. Jasa rekber pertama itu yang memegang uang dan transaksi kalian. Oke, untuk caranya begitu. Untuk cara meminjam saldo dana, kalian tinggal menunggu saja. Saldo dana akan cair ke akun dana kalian. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.